Pintar banget, pintar banget. Enggak tahu baju siapa anjir. Hari ini kita mau ke pantai. Kita mau ke pantai, jadi ikuti terus. Bapak mancing, guys. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Tanjung Tinggi. Habis piknik, makan-makan di depan pantai. Sekarang kita mau siap-siap lagi, mau ke tempat yang ikoniknya dari Tanjung Tinggi. So, kita terus. Oh ya, by the way, ini Bapak lagi mancing. Mancingnya depan sini. Terus Ibu. Jadi, tuh ini pantainya. Nanti kita mau ke tempat yang banyak batu-batunya itu di sebelah sana. Sebelah sana. Nah, ini sebelah sini. Terus di situ juga ada lagi nanti panjangnya, tapi beda nama. So, terus.
kesana. Nah, ini jalannya. Pintar banget, pintar banget. Nah, ini tuh ikonik, apa? Yang uniknya tuh di sini tuh batu-batunya tuh besar-besar banget. Terus kalau mau lihat ada tulisan Laskar Pelanginya lewat sini. Ini juga banyak itu, kalau misalnya kalian lapar atau apa bisa makan di sini. Terus ada es kelapa juga. Lihat tuh. Ini batunya tuh besar-besar banget, guys. Sampai udah ada pohon di atas batunya. Wow. Nah, lewat sini. Selamat datang di Belitung, nikmati wisata Laskar Pelangi. Ini mah itu. Nah, ini dia ya nih. Tempat Laskar Pelangi kan. Nah, di sini tuh ada tulisannya kayak gini. Maksudnya kalau Laskar Pelangi. Nggak tahu baju siapa, anjir. Wah, airnya udah masuk sampai ke sini. Awalnya tuh dulu tuh kayak airnya tuh nggak sampai sini loh. Terus kalau kalian lewat jalan sini, masuk jalan sini, itu ada lagi kayak tempat apa gitu, tempat foto-foto juga bisa. Dalamnya tuh kayak gini. Tuh bisa mandi juga di sini. Tuh. Kalau nggak salah jalan sini tuh ada lagi. Oh ya, ikoniknya itu juga di sana. Enak banget gak sih? Tapi ini airnya lagi gelombang itu lagi besar banget. Nah, kalau kalian naik ke situ lagi itu lebih indah banget tempatnya. Cuman karena aku sendiri di sini, ibu sama abang nggak mau sampai ke sini, jadi ya udah kita sampai sini aja. Nah, terus di sini tuh kalau lewat sini juga, nah ada tembusan lagi tuh sampai ke situ, keluarnya lewat sini. Nah, aku tuh dulu sama temen-temen tuh naik sampai ke situ loh, guys. Dan di situ tuh bagus banget, cantik banget kalau buat foto. Di sini aja kira-kira. Tapi kalau mau lihat ini juga boleh sih, kayak kita bakal mendaki sampai ke sini. Tuh, di sini tuh jalan yang aku sama temen-temen tuh dulu lewat sini. Cuman kayaknya nggak tahu ya, emang agak hati-hati sih. Nah, tuh itu cantik banget kan, cuman aku males banget tuh. Sampai sini aja ya guys ya, capek banget. Gak berani sendiri. Nah, sampai situ kita pulang karena hujan. Long. Hujan, gak keluarnya kita. Nah, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe.
Bye.